Selain pelet hasil formula tersendiri, melalui gerpari dihasilkan produk pakan alami berupa cacing sutra. Pakan alami berupa cacing sutra diproduksi dengan cara pengembangbiakan yang dilakukan oleh Suprianti sejak 1,5 tahun lalu. Pencetusan usaha pakan alami berupa cacing sutra dilakukan karena sulitnya memperoleh pakan alami cacing sutra untuk bibit ikan. Terbatasnya ketersediaan cacing sutra ini dikarenakan budidaya cacing sutra yang dianggap sulit. Suprianti mulai membudidayakan cacing sutra dengan bermodalkan 2 areal tanah seluas 290 meter persegi dan 100 meter persegi dengan bibit sebanyak 4,5 liter cacing sutra. Dari pembibitan sampai bisa dipanen sekitar 3-4 bulan. Setelah pembibitan diperlukan waktu berkisar antara 3 hingga 4 bulan untuk memulai pemanenan pertama. Pemanenan pertama akan berkelanjutan dengan pemanenan yang dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Waktu pemanenan yang baik dilakukan pada pagi hari pukul 6 dan pada pukul 3 sore, karena pada saat itu banyak cacing yang naik ke permukaan sehingga dapat memudahkan proses pemanenan. Pagi sekitar jam 6 kita udah mulai panen. Ntar sore ya sekitar jam 3-an lah, jam 3, jam 4 tuh kita mulai ini, mulai ngambilin lagi. Satu hari dua kali, pagi sama sore. Emang kita kendalanya kalau musim hujan, kita nggak bisa panen. Soalnya musim hujan air kan keruh. Terus cacing itu kalau kena getaran aja udah langsung ke dalam. Hujan, iya. Sama kalau di kali-kali yang orang nyari ke kali itu, biasanya kalau banjir, dia nggak bisa nyari. Sama kayak kita. Cuman kalau kita mungkin sistem raba karena udah biasa, bisa panen, tapi kan nggak maksimal gitu. Proses pemanenan dilakukan dengan cara mengambil cacing dari lumpur dengan disaring sedikit demi sedikit. Pembersihan atau pemisahan cacing dari lumpur dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam ember, lalu ditutup dengan kain berpori atau jaring, kemudian didiamkan selama 15 menit. Maka lumpur akan mengendap dan cacing akan berkumpul di atas. Pembudidayaan cacing sutra tergolong cukup sulit karena banyak hal yang harus diperhatikan untuk menjaga agar cacing dapat tetap hidup. Kendala pertama berada pada pakan berupa kotoran burung puyuh karena tidak banyak orang yang beternak burung puyuh. Untuk pemberian pakannya itu sehari berapa kali sih? Sehari satu kali, dilakukan setiap pagi. Kendala lainnya berupa ketersediaan air yang kurang mencukupi. Kita dulu pernah mencoba pakai kotoran kebo, itu kita hasilnya nggak maksimal. Jadi lebih bagus dari kotoran burung puyuh. C
Cacing sutra atau cacing rambut merupakan pakan alami yang penting dalam kegiatan pembenihan ikan. Pakan yang dibutuhkan dalam pembenihan selain dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk hidup dan tumbuh, juga untuk memenuhi kebutuhan pigmen warna dalam tubuh bagi ikan hias. Di dalam tubuh cacing sutra terkandung protein sekitar 57% dan lemak sebanyak 13%. Hal inilah yang membuat cacing sutra menjadi pakan alami bibit ikan yang bergizi tinggi. Sangat cocok untuk mempercepat pertumbuhan larva segala jenis ikan. Hingga saat ini, cacing yang dipanen oleh Supriyanti telah mencapai 7 liter per hari, di mana setiap liternya dijual dengan harga Rp25.000. Ya, prospeknya alhamdulillah kita pemasaran mudah, banyak peminatnya juga. Karena ini kan istilahnya pakan alami, jadi nggak ada dari bahan kimianya gitu. Pemasaran cacing sutra sendiri terbilang mudah, dikarenakan masih sedikit yang membudidayakannya, namun tingkat permintaan tinggi. Hal ini tentu saja memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Untuk wilayah pemasaran sendiri mencakup daerah Sleman, Kulon Progo, serta beberapa daerah lainnya di DIY. Dedi Triyono, Puspadanta, melaporkan.